Ya, Zukri. Ini lah saya nak share lah ni. Omar saya pun dia baru booster. Tapi kita tengah buat eksperimen. Ya. Ini eksperimen yang berjaya lah. Antara yang berjaya lah. Saya nampak memang betul-betul berjaya. Macam mana? Orang rumah saya, dia ambil Pfizer. Yang Pfizer. Pertama, dia demam teruk. Memang demam. Seminggu dia demam. Vaksin pertama? Vaksin pertama. Yang kedua pun dia demam tumbang. Allah. Okay. Booster patutnya lagi teruk? Okey. Lepas tu bila dia ambil booster dia kemarin. So dia cakap dengan saya, dia kata tak dengar. Macam mana Zukri? Sebentar. Handphone tak cukup, immune tu tak cukup avalipid tu. Tu dia. Telefon pun memahami. Sorry. Lepas tu dia panik kan nak pergi booster, panik kan. Tengah buat uji gaji nak tengok macam mana dia punya benda ni kan. So orang masa isteri guna. So saya kata tak apa. Saya kata kat dia tak apa. Okey, kita ambil, jangan ambil Panadol, jangan ambil apa-apa. Biasa orang akan ambil booster nak ambil apa, dia akan ambil Panadol. Betul. Okey, tapi saya kata jangan. Okey, tak apa kau cucuk je. Sebab dia dapat. Kan? Dia cakap, tak apa. Okey, ambil je. Lepas dah cocok, ambil Immunfor. Tengok. Tapi Abang Nik, terusan saya kata Abang Nik, demam tak ada, apa pun tak ada. Cuma sakit-sakit tu je. Demam, Allah. Alhamdulillah. Tak demam, tak apa. Saya kata, wow. Oh, okey. So, maknanya inilah pengganti ubat. Betul. Pengganti ubat dia, Abang Nik. Itulah pengguna saya. Pengganti ubat yang semula jadi macam Mina cakap bang. Tadi Immunfor adalah miracle, Mina cakap, maknanya pengganti kepada paracetamol. Betul bang. Satu produk dapat menyelesaikan semua penyakit dengan izin Allah. Cuba anda bayangkan, ingat pesan Abang Nik, tinggal yang susah ambil yang mudah. Ada yang mudah pun ambil susahnya. Betul tak? Zukri, terima kasih banyak kerana berkongsi dengan kami. Terima kasih, Zukri. Terima kasih. Supaya orang lain pun dapat manfaat yang sama. Sebab tu penting masuk Zoom. Kalau you tak masuk, you takkan tahu.